Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Nah, kali ini kita membahas pertanyaan dari salah seorang teman kalian mengenai genetika manusia. Pertanyaannya sebagai berikut, Kak mau nanya, ibu yang bersifat karir menikah dengan ayah yang buta warna itu gimana ya, Kak? Nah, pertama kita tuliskan dulu ya genotip dari ibu yang karir berarti XXYB, sementara ayahnya buta warna berarti XCBY. Lalu kita cari gamet dari ibu yang karir buta warna berarti gametnya adalah X dan XCB, sementara ayahnya yang buta warna XCBY, gametnya ada 2, XCB dan Y. Nah, kalau gametnya sudah kita ketahui, kita tinggal cari F1-nya berarti X dengan XCB menjadi XXCB, lalu XY, lalu kalau kita silangkan ya, XCB, XCB, dan XCBY. Adapun fenotip masing-masingnya dari XXCB itu perempuan ya, normal pembawa atau karir tadi, XY tadi laki-laki normal, XCB, XCB berarti perempuan buta warna, sementara XCBY ini adalah laki-laki buta warna. Lalu kita cari bagaimana perbandingannya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perbandingannya, berarti perempuan normal pembawa dibandingkan dengan laki-laki normal, dibandingkan dengan perempuan buta warna, dibandingkan dengan laki-laki buta warna adalah 1 banding 1 banding 1 banding 1 ya. Atau kalau kita lihat di sini, anaknya buta warna itu ada 50%, sementara 50%-nya adalah normal, meskipun setengah dari yang normal, berarti 25%-nya adalah karir ya. Semoga video ini dapat membantu kalian lebih memahami ya mengenai perbandingan atau perhitungan mengenai buta warna. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, boleh kalian tuliskan pada kolom komentar. Tetap semangat, sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya. Salam.